ini nih men, very warm. Bagian nyanyi dia men. Suara bass dari Britness. Okay, everybody. Okay. I'm not man, what's up? Kembali lagi bersama gua di Channel. Pada segmen kali ini, selamat datang. Gua ucapkan buat lo semua yang baru bergabung ke channel gua ini, gua harapkan lo semua enjoy, aman, dan santuy, dan juga sehat walafiat tentunya pada masa pandemi ini belum berakhir. Oke, pada segmen kali ini gua bakal menyuguhkan video tentang beatbox lagi men. Ya, beatbox lagi men, konten yang paling laris di channel gua ini tentunya. Oke. Pada segmen kali ini ya, pada segmen kali ini aja gua bilang dari tadi men. Oke. Ini kita akan menyaksikan performa dari Very Warm. Lagi lagi Very Warm. Kita akan seperti janji gua yang kemarin, gua bakal menyuguhkan tentang Very Warm lagi men. Kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang Very Warm tentunya. Ini Very Warm akan mempersembahkan, ini sudah lama sih ya gua mengambil videonya untuk direaksikan, yaitu Midnight Eminem namanya. Itu dia mengcover banyak sekali lagu, dan ya kita akan nonton lah bareng-bareng, dan kita akan pelajari tekniknya. Oke, pada penasaran kan, langsung saja kita nonton ini dia. Very Warm, let's go. Okay, ini dia men, Very Warm. Sariosa yang mantep nih orang empat. Dia gimana ya? Sebentar men. Wah ini keren banget ya konsepnya. Mereka di dalam ruangan tapi dimatikan gitu ya lampunya, dan itu topinya saja yang nyala ya, emblemnya itu. Wah, keren sekali ini. Dari segi musiknya dapat, dari segi performanya ya, atau videonya itu sangat dapat juga men. Sensasinya itu kita bisa rasakan lah filmnya gitu ya. Oke, kita akan nonton bareng-bareng deh. I'm never meant to hurt you. Keren banget men suara. I'm never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Oke. Udah di outdoor ya. Oke, attention please. Anjir, ini ternyata Amber Farton bisa nge-rap juga men ya. Gua kira yang nge-rap itu si Rockman aja gitu ya. Ternyata si Amber Farton bisa nge-rap juga men. Wah ini keren banget ini. Setelah mereka ada di indoor tadi kan, konsep pengambilan gambarnya itu bagus sekali men ya. Gelap-gelap gimana gitu ya. Dan dia dari segi musiknya juga dapat juga men ya. Dan sekarang dia mengambil konsep di outdoor juga men. Tiba-tiba mereka ada di mana namanya, jembatan ya, jembatan, dan mereka nge-rap bersama men, bersama Andrew Fortune juga sambil nge-rap men. Oke, langsung saja tanpa gua banyak baca lagi, tanpa gua berlibat lagi ngomong, langsung saja kita tonton lagi men. He looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes loud. Someone, come on. Opens his mouth, but the words won't come out. He's choking hot. Everybody's choking now. Time's up. Oh, the blow. My hands are burning.
buset ini keren banget nih suaranya. Nah, tadi kan Ritman dengan transisi yang gimana ya? Nah, gitu. Dan juga terus transisinya pindah gitu, seakan-akan dia mereka sudah ada di tempat suatu tempat di satu titik untuk mengambil angle-nya. Dan ini tiba-tiba dikejutkan oleh Wawat ya, suara high-nya, suara ala-ala anak-anak kecil gitu kan, dengan nyanyi keren banget. Dan juga ini bersama MB Porten dia bakalan battle, duet gitu ya, bakalan duet untuk bernyanyi bersama. Oke, langsung kita lihat nih. Oke. Itu si Wawat masih pakai. Wah itu kalau nggak salah itu lagu apa ya, pernah gua denger. Bukan itulah lagu-lagu untuk nge-rap itu men. Ternyata MB Porten bakalan nge-rap ini habis ini men. Wah ini keren banget men. Oke, langsung kita nonton ya men. Tanpa gua banyak basa-basi aja. Sebentar. Keren banget ini si MB Porten dan juga Wawat. Nah ini inilah yang gua demen ini, kalau MB Porten bakalan duet dengan Wawat. Ya itulah gua kontra gitu ya, bahwa MB Porten ini seharusnya tidak keluar men, dari Garuan harus bisa bersatu men. Kenapa? Karena mereka berhasil gitu kan menciptakan sebuah instrumen musik yang sangat-sangat jenius ya, sangat-sangat magic gitu ya, sulap ini men. Wah ini gak bisa kita bayangkan nih, ternyata wah MB Porten bakalan keluar men. Bukan bakal keluar lagi men, udah keluar dia. Wah ini gua sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat insecure gitu mendengarkan hal ini men. Oke, kita pelajari bareng-bareng. Guess who's back? Oke. Guess who's back? Come on. Guess who's back? Anjir, itu kan tadi infotin kayaknya gitu suaranya. Dan juga si Wawat seperti orang gila gitu. Gak apa-apa lah, gila karena seni musik itu sudah hal lumrah ya, untuk bisa mendapatkan feelnya, untuk bisa menarik perhatian daripada audiens ya men, tentunya. Oke, kita pelajari lagi men. Ini Ritman punya bagian men, nyanyi dia men. Suara bass dari Britness. Oke, everybody. Oke. I'm not afraid. Ya. Sangat menyentuh hati men. Ini tadi kan dia di lapangan terbuka gitu kan, sekarang ini ada di atas gedung gitu kan sepertinya, dan nuansanya lagi mendung gitu ya, lagi gelap awannya. Ini gimana ya, beberapa musim atau beberapa hari gitu dia mengambil atau men-take video ini kan. Wah, keren banget ini seorang kameramen ini, produser filmnya keren banget ini, tahu situasi gitu ya, bisa memadukan segala jenis musim gitu. Oke, kita lihat per
performa lagi. Ini Andy Parton yang bakal bernyanyi lagi nih. Yo, sorry mama. Okay. Sorry mama, kakek wawan. Sing with me now, before the end. Suara. My tears don't call, I'm wondering why. My name is Berion. Okay, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, and share ya video ini, dan jangan lupa kalian subscribe untuk bantu gue untuk menyemangati gue ya, untuk membangkitkan semangat gue supaya bisa menyuguhkan tentunya ya seputaran music, yaitu tentang beatbox kembali men kepada kalian. Okay, see you the next time. Nama gue Rido, sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. See you the next time and salam amin. Goodbye. Three, two, one, jump.